Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu lagi kita pada hari ini. Okey, hari ini cikgu akan mengajar bab 3 kelestarian alam sekitar. Okey, insyaAllah hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru. Sebelum itu, terima kasih kepada cikgu kredit lah untuk cikgu Nazira Khalik. Terima kasih kepada Nazira. Saya ambil PowerPoint dia lah mengajar. Okey, untuk memang dia apa yang dia buat ni memang cantik. Apa yang dia buat ni memang cantik, menarik. Okey, terima kasih Bu Azina. Okey, 3.2, pencemaran alam sekitar. Okey, tajuk pencemaran alam sekitar. Jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Okey, jenis dan punca pencemaran. Jadi pencemaran alam sekitar ini merupakan perubahan fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikenaki dalam komponen alam sekitar, iaitu udara, air dan tanah. Benda yang perubahan ciri fizikal, kalau kita tak sih, dia perubahan atau comel, kita namakan sebagai pencemaran. Okey, jadi sama ada ia berlaku dalam udara, air ataupun tanah. Okey, pencemaran sekitar menyebabkan kemudaratan dan kedaksasaan kepada semua hidup. Bukan kepada manusia saja, kepada semua hidupan. Tak kira lah dia kalau dalam sungai, ikan, ikan darat, okay, binatang-binatang di darat, okay, di dalam air, di udara, semua rasa mudarat dan ketidakselesaan kepada semua hidupan. Okey, itu kita namakan sebagai pencemaran. Okey, pencemaran kita juga menyebabkan isu alam sekitar seperti banjir kilat. Okay, jadi bukan pencemaran ini bukan menyebabkan tidak selesa saja. Dia juga boleh menyebabkan isu alam sekitar, boleh menyebabkan berlakunya kerosakan alam sekitar. Okey, boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat, boleh menyebabkan berlakunya hujan toksik, macam-macam lah. Jadi pencemaran sekitar ni ada 4 jenis. Okey, jenis pencemaran, iaitu pencemaran udara, pencemaran terma, pencemaran tanah dan pencemaran air. Udara, tanah, air itu biasa dengar. Termo-termo ni apa nama pula termo ni? Kalau nak dengar nak termometer. Termometer ni apa, untuk apa termometer ni? Termometer ni untuk cek suhu kan. Jadi termo-termo ni berkaitan dengan suhu. Okey, pencemaran suhu. Okey, peningkatan suhu. Okey, yang terlalu tinggi. Okey, itu kita namakan sebagai pencemaran. Okey, tengok yang pertama ni. Pencemaran udara. Okey, kalau cuba tengok dalam gambar rajah tu. Okey, gambar rajah yang pertama tu. Gambar rajah. Okey, gambar rajah yang tu Gunung Merapi. Okey, gambar rajah kenderaan, asap kenderaan. Okey, itu adalah antara-antara pencemaran, bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Kita tengok satu-satu. Pembakaran bahan api fosil dan biaya jisim, gas exhaust atau mobil, perebutan bahan dan sisa organik yang menyebabkan membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Okey, membebaskan rumah hijau. Gas rumah hijau ni kepada mobil rumah hijau ni. Gas rumah hijau ni tersebut pada rumah hijau ni adalah gas karbon dioksida. Okey, dan pelbagai jenis toksik. Gas rumah hijau ni kita perlu tumbuhan perlukan gas rumah hijau kan. Dalam udara memang ada gas rumah hijau. Tapi kalau banyak dia boleh menyebabkan berlakunya toksik. Okey, toksik dan dia boleh menyebabkan pemanasan global. Okey, gas asid ini sulfur dioksida ke dalam udara. Sulfur dioksida ini memang gas yang berasid. Okey, yang kalau tidak dikawal pengeluarannya di udara, dia boleh menyebabkan hujan asid. Okey, banyak kesan pencemaran hujan asid ini kepada alam sekitar dan hutan. Pencemaran udara semua jadi. Okey, ini hak yang tadi tu. Okey, yang karbon sida tu, karbon dioksida, sulfur dioksida tu dia dibebaskan oleh kilang, dia dibebaskan oleh aktiviti manusia. Ada juga pencemaran udara yang secara semula jadi berlaku. Okey, iaitu letusan gunung berapi.
dan kesal gunung api, pembakaran hutan, ribut debu sisa organik yang merok. Itu antara-antara pencemaran udara yang berlaku secara semula jadi. Okey. Kalau yang berlaku oleh buat Taman Sio ni, dia tengok gambar rajah tu. Yang pertama asap kilang. Okey, asap kilang yang dibebaskan. Okey. Banyak lah di kawasan perindustri yang biasanya kilang-kilang banyak tu, kalau garam di sana memang percuma lah. Okay, kalau awak biasa duduk di kampung, awak di sana awak akan rasa pernafasan dia kurang, rasa kurang menarik dan kurang selesa. Okay. Yang kedua tu kita tengok okay, hasil daripada pelepasan asap oleh kenderaan. Okey, kenderaan ni. Apa kata banyak mana sangat asap kan? Nanti kalau sebuah kereta. Awak bayangkanlah di Malaysia ni penduduk dia ada lebih kurang 30 juta. Okey, kalau 20 juta ada kenderaan sekali pun naik kuah sekali, macam mana agak-agak tu. Kan pencemaran memang hebatlah kesan daripada kenderaan ni. Okey, yang seterusnya ada pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ni okey, dia juga boleh menyebabkan berlakunya pencemaran. Kadang-kadang satu lagi yang kita tak perasan dah, asap rokok. Asap rokok tu banyak buat sebenarnya tu. Awak bayangkanlah di dunia ni berapa orang yang asap rokok. Ramai asap rokok. Merokok. Merokok tu membahayakan kesihatan. Kalau tak isap lagi tu jangan isap. Yang kalau dah isap tu belajar-belajarlah. Berhentilah seterusnya. Okey. Sebab merokok ni banyak mudarat. Okey, kebaikan dia. Ada dah. Tak tahu. Saya tak sempat tak tahu kebaikan kebaikannya. Okey, pencemaran yang kedua. Okey, pencemaran yang kedua adalah pencemaran air. Okey, pencemaran air. Cuba tengok gambar rajah yang pertama tu. Okey, tu adalah gambar rajah kapal. Yang hitam tu adalah minyak. Okey, tu adalah tumpahan minyak. Tumpahan minyak ni salah satu pencemaran air yang agak yang agak ketika jugalah. Kalau ada tumpahan minyak tu, dia boleh menyebabkan banyak hidupan-hidupan laut. Okey. Plankton, okey, mati. Okey, kalau awak tahu plankton ni okey, pembekal udara oksigen yang paling banyak sekali di dunia ni. Okey, yang kedua tu adalah kalau awak tengok tu menggunakan racun dalam agrikultur pertanian. Kalau kita guna racun sekarang ni, kalau awak tengok tanam padi, padi yang kita makan tu nak boleh besar tu, berapa banyak racun dia guna. Macam-macam jenis racun. Racun rumpai, racun lalang, racun sibu, racun ibu, racun pokok padi angin. Macam-macam racun ada. Macam-macam racun. Sebab itulah sekarang ni, walaupun kita makan apa je, makan nasi sih, tapi banyak penyakit kalau kita fikir sekarang ni kan. Penyakit, macam-macam penyakit ni. Sebab racun ni banyak. Penggunaan racun. Racun ni satu-satu bahan kimia yang tidak akan, dia tak habis situ. Dia akan dia berangkai, dia akan dia akan pupu situ. Kalau banyak dia akan memudaratkan. Dia bukan benda yang boleh habis gitu dah. Okey. Tu bahan kimia racun. Okey. Dan yang ketiga ni tengok. Yang ketiga ni gambar yang ketiga tu adalah sisa domestik pembuangan bahan toksik daripada kilang. Kalau kilang ni buang tanpa pengawasan, tanpa pemantauan oleh kerajaan, buang toksik tu cemar lah. Sekarang ni air, pencemaran air ni tumpah yang sungai-sungai. Tak ada mana dah sungai yang jernih, yang comel. Kat kampung saya, kampung nenek saya tu
Tok nenek saya lah. Jadi Jeli Kelantan. Dulu memang air dia mencomel. Saya di sana suka sangat mandi ke air dia bersih. Sekarang ni air dia dah tak comel lah. Cukup. Okay, disebabkan oleh pelombongan, melombong emas. Api dah hutang-hutang yang telah atas ditebang. Air pun dah tak comel lah. Okay. Pencemaran yang ketiga adalah pencemaran tanah. Okey, udara, air, tanah. Okey, tanah macam mana pula tanah pencemar? Siapa lah waktu jawab cemar tanah ni? Okey, penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Yang berlebihan. Okey, tanpa kawan lah. Okay, kalau racun ni dah tadi, dah racun. Kalau guna sebarangnya. Okey, jadi baja dan racun serangga yang berlebihan ni boleh menyebabkan tanah tu tercemar, tanah tu jadi terlalu toksik, tanah tu ada banyak logam-logam bunga. Okey, jadi berlakulah pencemaran tanah. Okey, penggunaan pengurusan sistem pekerjaan kurang sesuai. Sistem pekerjaan ni daripada kilang, dia pengurusan dia tak sesuai. Okey, dia buang gitu je melalui tanpa melalui prosedur yang betul, tidak mengikut SOP yang betul. Kerosoklah. Okey, banyaklah kemudarat yang akan berlaku. Okey, salah satu pencemaratan yang salah satu daripada pencemaratan juga adalah hujan es. Hujan es ini hujan biasanya kawasan perindustrian asap ke gila akan membebaskan gas toksik, gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida itu akan bertindak balas okay, di dalam udara. Dia akan menjadi hujan asid. Hujan asid banyak macam dia. Dia boleh menghantar bangunan, tanah akan jadi pH beresid tak sesuai untuk pertanian. Macam-macam lah hujan asid. Okey, dan salah satu pencemaran tanah juga adalah sisa nuklear. Sisa nuklear, sisa radioaktif yang dibuang yang merata-rata tanpa kawalan, tanpa kelepasan yang betul. Ini boleh menyebabkan pencemaran tanah. Okey, sisa elektronik. Kalau awak guna bateri-bateri lama kan, awak buang ke mana bateri ni? Pakai pagi tu, ya biasa kan? Tu yang menyebabkan biasanya benda-benda gitu, benda elektronik, bateri tu dia nak buang sembarangan. Dia kena buang di tempat pembuangan dia. Kalau awak buang sembarangan, bateri tu dia mengandungi bahan kimia yang berbahaya, logam berat dalam tu. Okey, buang pasti benda-benda elektronik ni okay, boleh menyebabkan pencemaran kepada tanah. Okey, yang last kali pencemaran. Okey, pencemaran termo. Pencemaran termo ni macam mana pula pencemaran termo ni? Penyahutanan. Okey, aktiviti perindustrian. Penyahutanan ni makna dia pembalakan yang haram. Pembalakan haram. Pembalakan haram ni dia habis dia tebang hutan tanpa kawalan, tanpa biasa pembalakan yang biasa ikut standard dia tu, dia akan tebang pokok. Bukannya semua pokok dia tebang, pokok yang telah diluluskan cukup umur dia, yang kecil yang biarkan untuk tebang kembali. Kalau habis dia tebang, kau tengok yang kecil ambil semua tali, lepas tu macam mana hutan nak tumbuh balik? Satu pokok balak tu mengambil masa lebih kurang 20 tahun hingga 1 tahun untuk besar. Jadi kalau kita nak tanam, tanam tak tanam balik. Nak tanam balik, nak start balik semula tu untuk hutan membesar balik mengambil masa 20 tahun. Okay. Sebab itulah aktiviti pembatannya hutan dan pembalakan haram, pembukaan tanah tu secara haram. Okay, min boleh menyebabkan berlakunya pencemaran termo suhu dengan udara meningkat. Okay, suhu sekeliling meningkat. Lama-lama dia boleh menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau, boleh menyebabkan ais di kutub utara selatan mencair, dan ini bahaya kalau ais naik mencair. Kalau mencair, awak kawasan-kawasan yang duduk di pantai ni, Kuala Besut ni, lama-lama terbenam. Sekolah kita pun, sekolah SMK Kuala Besut ni, kalau berlakunya pencemaran termo ni,
Okey, kesan rumah hijab, pemanasan global, ais mencair, air laut akan naik, lama-lama terbelang, sekolah tak ada, sekolah tak ada. Okay. Pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin, atau pembakaran bahan api okay, dalam kenderaan, bila kenderaan ini dia guna minyak-minyak, minyak kereta, minyak mesin yang guna bahan api. Itu boleh menyebabkan berlakunya pencemaran terma. Okay. So, setakat itu dulu dapat saya berkenaan dengan pencemaran. Asyik boleh tengok dulu, boleh tengok, boleh rekod balik, cuba tengok balik okay. Macam mana sumber bahan pencemaran, jenis-jenis pencemaran. Okey, saya start dulu. Saya akan sambung sekolah. Okey, terima kasih.